Podcast Flovers dengan cara di-subscribe ya. Kembali lagi bersamaku, Stereoflow. Jadi pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan membahas mengenai spoiler kedua untuk next update yang bakalan segera hadir di Avatar World Pazu, yaitu update taksi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai spoiler pertama untuk tampilan aplikasinya di handphone ya guys. Dan untuk spoiler kedua, ini adalah cuplikan videonya guys. Yang dimana di sini kita dikasih lihat bentuk dari taksi yang bakalan hadir pada next update. Dan seperti taksi pada umumnya di kehidupan nyata, taksinya berwarna kuning ya guys. Dan menurut aku ini tampilan taksinya keren banget ya guys. Jadi akhirnya di Avatar World kita bisa menaiki mobil yang seperti ini guys. Ya walaupun taksi ya guys, bukan mobil pribadi, tapi ini tuh bagus banget gak sih? Dan ini bakalan berguna guys, apalagi untuk video jalan-jalan ataupun kalian bikin kayak main-main roleplay gitu ya. Dan ini adalah aplikasi atau gambarnya yang bakalan hadir nanti di handphone, okay? Jadi nanti kalau misalnya udah update, kalian bisa memesan taksi melalui aplikasi bergambarkan mobil merah ini yang bakalan diletakin di dalam handphone ya guys. Oke, untuk jalanan yang bakalan dilewati sama taksi, aku memiliki 4 teori guys. Nah ini kalian bisa perhatikan guys, untuk jalanan perumahan kan ada bisnya guys, yang pastinya nanti kita bisa memesan taksi di sini guys. Nah kayak gitu ya. Langsung aja kita perhatikan di sini kan untuk taksinya. Nanti mungkin bakalan lewat jalannya kayak itu ya guys, kayak si bis yang dimana muncul dari arah kiri. Dan ini untuk tampilan taksinya, wah aku bener-bener apa ya guys, speechless banget lihat bentukannya, karena emang sekeren itu guys taksinya. Dan ini adalah jalanan kedua yang bakalan dilewati sama taksi, yaitu jalanan sekolah. Nah karena di sini ada bis sekolah juga ya guys, jadi pastilah taksi bisa lewat sini ya. Nah ini untuk bis sekolah yang ada di Avatar World. Untuk jalanan yang ketiga adalah jalanan airport atau jalanan bandara ya guys. Menurut aku taksinya bakalan bisa lewat sini sih, karena ini kan jalanan guys, mirip sama jalanan perumahan dan juga jalanan sekolah. Jadi kemungkinan besar taksinya bisa lewat sini ya. Wah keren banget, nanti kita turun dari airport bisa langsung naik taksi. Wah ini bakalan keren banget guys, apalagi video A Day in My Life. Dan jalanan yang terakhir adalah jalanan Ocean View yang ada di sini, atau jalanan pemandangan laut ya guys. Karena di sini ada aspal atau jalanan yang bisa dilewati sama mobil, jadi pastinya taksi ini oke banget sih lewat sini. Dan itulah teori dari aku, 4 jalanan yang bisa dilewatin sama taksi ini ya guys. Menurut kalian kira-kira jalanan mana aja nih yang bakalan dilewatin sama taksi? Boleh di komen ya teori kalian juga. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga aja update-nya secepatnya hadir di Avatar World ya guys. Entah malam ini ataupun besok, kita tunggu aja nanti okay? Dan nantikan untuk video selanjutnya. And see you in the next video guys. Goodbye.